Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Wankaini. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Amin, karena kesehatan itu yang paling penting dan nomor satu. Oke, seperti biasa, sebelum aku mulai videonya, jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini. Like juga subscribe channel aku, tapi bagi yang mau aja, karena aku gak maksa. Dan kalau kalian gak suka sama video aku, mendingan langsung di skip aja dari awal, gak usah ditonton, oke? Oke, jadi hari ini aku mau buat reaction-nya dari Gus Aldi, prank solawat. Dan ini kalian tuh udah minta dari kapan? Dari udah lama dan banyak banget yang minta. Akhirnya baru sempet aku buat sekarang. Aku gak ngerti sih ini kayak gimana videonya. Prank solawat gimana, aku gak tahu. Dan aku juga gak tahu harus pilih yang mana videonya, jadi aku random aja gitu ya. Dan aku pilih yang prank solawat depan calon dokter gak mau turun. Ini gimana maksudnya? Kenapa dia ada di mobil sih tuh? Apa sih gak tahu. Yaudah kita langsung aja nonton daripada aku gak ngerti ini akan kayak gimana prank solawat itu, karena aku belum pernah nonton prank solawat kayak gimana. Jadi kita nonton bareng-bareng aja ya. Oke. Bentar ya, iklan dulu. Oke. Ya lagian gak usah kerja, Mbak. Ini cuplikannya kan? Biar aku aja yang kerja buat ngidupin keluarga kita kan. Tapi cintaku padamu luar biasa. Gumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, spesial banget kali ini aku akan memenuhi permintaan kalian semua untuk membuat video prank taksi online kembali. Dan kali ini yang sudah masuk. Oh, jadi dia ceritanya jadi taksi online, lalu nanti ada brewokan, ada yang order taksi online gitu. Nanti di prank kalau gimana enggak tahu ya, kita lihat aja. Follow di @aldi_r, jangan lupa subscribe channel ini ya. Subscribe di tombol di bawah. Aktifkan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi di video-video terbaru. Okay, gimana keseruannya? Check it just. A few moments later. Ini kayaknya orang ini. Nah, ini guys. Ini orangnya guys. Yes, betul guys. Cantik banget guys. Mbak Ulan ya? Iya. Oke, Mbak. Ada ini nggak bagasi barang? Nggak ada. Nggak ada. Cantik bener. Kayaknya dulu aku punya temen deh yang mukanya kayak gini waktu SMA. Beneran mirip. Agak mirip. Ini kalau di mobil aku tuh beda. Jadi kalau penumpang dari biasanya samping aku ngajak tahu deh kalau dari depan. Baca doa sama-sama gitu. Yes, iya mirip sama aku. Seatbeltnya kita pasang dulu. Oh iya. Supaya. Oh iya. Supaya. Oh iya. Supaya apa? Supaya aman lah ya intinya. Jadi ada ikhtiarnya, ada doanya. Ikutin aku ya Mbak. Kita doa sama-sama nih perjalanan. Berdua harusnya kan kalau taksi online duduknya di belakang, kenapa di depan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Mungkin emang musuhannya di depan kali ya. Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Amin. Mudah-mudahan perjalanannya selamat ya, Mbak. Ini kita tujuannya tadi ke mana, Mbak? Ke rest area. Rest area berapa? 57. Kita lewat belakang. Oh, lewat yang Kosambi itu ya. Yes. Mbak, ini mau kerja apa kuliah? Mau kuliah. Oh, kuliah. Kuliahnya di mana, Mbak? Di Bandung. Di Bandung ya. Iya, lagian gak usah kerja, Mbak. Biar aku aja yang kerja buat ngidupin keluarga kita kan. Tapi cintaku padamu luar biasa. Sombong amat. Oh iya nih, Mbak. Kalau di mobil aku itu biasanya ada kayak semacam servis buat para penumpang dari aku.
Jadi mereka yang numpang mobil aku tuh biasanya aku akan mempersembahkan satu nyanyian. Ada semacam servis katanya. Tapi secara live aku yang akan nyanyi. Boleh nggak nih kalau aku akan nyanyi buat Mbak satu atau dua lagu? Bete sih kalau naik taksi nih mau nyanyi katanya. Kali bagus kali ya suara. Bohongan mas ini. Bener banget sih. Mau siapa juga kalau jadi dia. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Ini kok suara aku gini ya. Aku stop dulu nih. Kayaknya lagunya kurang cocok sama karakter vokal aku. Bagus gak pak suara aku? Kesel. Stop dulu aja. Garing. Ya, aku ganti lagu boleh mbak ya? Ini kayaknya aku kurang menguasai apa penjiwaan lagunya tadi. Jadi agak-agak fals sedikit lah ya, nggak terlalu parah kan. Ya, aku akan coba lagu yang lain ya. Mungkin ini lebih masuk sama apa karakter vokal aku nih. Ini lagunya agak baru nih, lagu salawat. Mbak tahu kan lagu-lagu salawat? Tahu nggak mbak salawat itu singkatan apa? Soal cinta kita yang sudah lama terlewat. Oh Tuhan, ku cinta. Ya ayuhan nabi wal kaukab durui, ya ayuhan nabi wal kaukab durui. Enak suaranya dia. Allah. Allah. Itu dia oil Instagram serius. Allah.
Ah, itu tadi Mbak. Itu satu lagu dari kali siapa ya? Judulnya Ya Ayuhan Nabi, itu salawat-salawat terbaru sih. Nah, aku mau minta penilaian nih, boleh enggak nih Mbak nih? Penilaian kalau dari 1 sampai 10 itu kira-kira baguslah penilaiannya 9,9. Suara yang pertama dulu deh. Emosi nama panas. Emosi pertama 3 deh. Oke, kalau suara yang kedua gimana? 9. Oke. 9 enggak benar, 9,9 dong. Ya Allah, 9 berarti suara aku bagus banget ya. Sombong amat. Iya. Jarang-jarang ya jadi selawatan ya. Juga. Ya Allah. Oh ya Mbak, dari tadi nih kita udah ngobrol, aku udah nyanyi juga buat Mbak. Tapi aku belum nanya nama. Namanya siapa sih, Mbak? Nama sebenarnya siapa sih? Nama sebenarnya Wulandari. Wulandari. Kita kenal aku dulu namanya Wulandari. Jas apa sih? Kedokteran atau gimana? Enggak, ini Jas almamater kampus. Oh, almamater kampus. Tapi kok kayak dokter gitu? Iya, kesehatan. Oh, kesehatan. Aku pikir ambil kedokteran loh, Mbak. Iya, emang satu kampus ada kedokterannya juga. Ada juga ya. Tahu enggak kedokteran apa? Temen gak taunya kita pacaran. Itu kedokteran ya, Mbak? Iya. Tadi namanya Mbak Ulan ya? Iya. Mbak Ulan, aku pikir namanya Dina loh. Kok? Mirip ya? Iya, Dina pahin selamanya waktu itu. Maukah dirimu jadi teman hidupku? Mbak Ulan, aku mau nanya juga nih. Mbak Ulan udah lama kah berhijab? Aku udah berapa tahun? SMA. Oh, ya Allah. SMA. SMA tuh kira umur berapa ya? 17 tahun. Nah, sekarang berapa sih? Sekarang 23. 6 tahun. Mbak Ulan belum nikah? Kan? Belum. Belum nikah. Tapi udah ada calon ya? Belum. Belum juga aku. Mbak, sebenarnya aku tuh udah ada calon. Aku pengen minta penilaian kira-kira calon aku ini cocok nggak sih sama aku. Mbak kan cewek nih, kira-kira dia tuh secara mukanya tuh bisa dipercaya nggak sih untuk jadi ibu dari anak-anak aku nanti. Udah ya, pengen lihat ya. Ini orangnya. Tapi cintaku padamu luar biasa. Bisa aja nih. Gimana, cantik ya? Cantik banget ya, insya Allah ya. Tapi Mbak Ulan, aku nih mau ngasih tahu juga, sebetulnya dari tadi Mbak ikut mobil aku dan udah dengerin aku nyanyi-nyanyi juga di sini, itu sebetulnya Mbak itu lagi kena prank di channel YouTube aku, nama channelnya Gus Aldi. Nah, kalau Mbak lihat di sini ada kamera nih di kotak. Kotak tisu ini kecil-kecil banget ya. Pantesan aneh ya, pantesan aneh. Pantesan gombal parah kan? Iya, gombal dari tadi, apa lagi itu, kesel. Tapi aku mau nanya, Mbak baper gak aku gombal? Ya Allah. Kalau baper kita lanjutin aja gimana? Kalau baper kita lanjutin. Mbak Ulan punya Instagram gak? Punya. Namanya apa sih? Aku boleh tahu kan? Ulan dari aja? WULAA. Oke. Nanti aku follow ya Mbak. Terus boleh. Jangan lupa di follow back. Oh iya, aku boleh gak sih minta izin nih ya. Ini kan Mbak udah di dadah dulu kita ke. Hai. Boleh gak kalau video ini nanti aku tayangin di channel YouTube aku? Boleh. Boleh. Dan juga, oh iya, nanti akun Instagramnya boleh gak aku tampilin? Kali aja kan ada subscriber atau followers aku yang mau kenal sama Mbak Ulan. Ya. Boleh ya? Boleh ya. Mudah-mudahan followersnya tambah. Amin. Oke, makasih banyak Mbak Ulan udah ngobrol-ngobrol di sini. Tapi walaupun ini prank, aku tetap akan mengantarkan Mbak sampai lokasi tujuan yang tadi di rest area 57 itu ya. Terima kasih banyak hari ini udah bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, udah mau dengerin aku selawatan tadi walaupun fals ya. Fals yang pertama. Yang pertama. Udah mau nerima
aku baperin juga. Sudah ngasih akun Instagramnya, udah ngizinin aku untuk share videonya nanti. Terima kasih banyak. Kita udah mau sampai kayaknya, mudah-mudahan silaturahimnya gak cuma sampai sini. Nanti aku akan lanjut di Instagram, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Semoga Mbak Ulan sehat-sehat selalu. Amin. Salam buat keluarga, salam kenal juga dari aku Mbak ya. Nah ini kayaknya kita udah mau sampai nih Mbak ya. Aduh, makasih banyak sekali lagi ya Mbak ya. Hati-hati di jalan. Ini jadi berapa Mas? Udah, gak usah. Ini spesial banget hari ini pokoknya. Semua penumpang aku gratisin semua. Wow. Doain aja biar rezeki aku tambah berkah. Amin. Makasih ya. Ya, ini berhenti di sini ya. Iya, di sini. Makasih banyak Mbak. Hati-hati ya, di jalan. Ya, makasih ya. Alhamdulillah video kali ini udah selesai. Oke. Okay. Tadi kita udah selawatan, ngobrol. Mau jadi mikirin gimana kalau waktu Kak Gus Aldi ini lagi mau buat video tiba-tiba penumpangnya duduknya di belakang. Gak apa-apa kali ya, tetap bisa kali ya. Ya tetap bisa. Tapi dia duduknya sebelah sini, kayaknya sebelah kanan biar kelihatan di kameranya. Oke, okay. Masya Allah suaranya bagus sekali. Untuk sholawatan aku gak jangka sih, dan ini pertama kali loh aku nonton yang kayak gini, kayak ada prank sholawat. Aku gak tahu, aku kira prank sholawat apaan, prank sholawat. Ternyata seru juga nonton prank sholawat. Ya udah deh, segitu dulu aja reaksi aku untuk Gus Aldi yang prank sholawat ini. By the way, ceweknya cantik banget, namanya tadi Wulandari. Jangan lupa juga tuh di follow Instagramnya Wulandari, A-nya 2. Ya udah deh, kalau gitu sebelum aku dan videonya, jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini. Like juga subscribe channel aku, tapi bagi yang mau aja karena aku gak maksa ya. Dan kalau kalian gak suka sama video aku, mendingan di skip aja dari awal, gak usah ditonton sampai sekarang ya. Jangan lupa juga komen apapun itu, insya Allah bakal aku baca. Dan kalau kalian request, insya Allah bakal aku buat videonya. Kalau gitu, thank you for watching, see you in the next video. Bye, wassalamualaikum.